on the cat soon. Okay, dia punya company Habib ni, dia merancang untuk mengeluarkan produk A lah dekat pasaran akan datang lah. The tree structure for product A is shown in figure 1 below. So dia bagi dekat kita, siap-siap, tree structure lah. The MPS for product A call for 120 units to be started in week 5, 8 and 10. Maksud dia, produk ni akan dikeluarkan bermula pada minggu kelima, 8 dan 10. Sebab saya tengok selain dia grup panjang, saya tengok dia ada buat satu saja, dia buat pada week 10. So dalam soalan mungkin dia kata satu, kalau betul lah, kalau awak tu senang lah kan, tapi dia dah cakap dekat sini kalau awak perasan minggu kelima, minggu ke-8 dan minggu ke-10, maksudnya dia akan keluarkan produk tu. Okay, table 1 below show data for product A. So dekat sini kita ada item lah, kalau awak baca soalan bersama dengan awak soalan. Okay, kalau tak awak tak dapat idea lah apa yang saya cakap ni, it's up to you lah. Kalau awak tak ada soalan bersama dengan awak, saya tak tahulah macam mana awak buat kerja ni kan, sepatutnya awak tahulah. Okay, saya tak nak panjangkan pasal benda tu. Saya assume awak semua ada bersama dengan awak soalan lah. Okay, kemudian kita ada item lah A sampai F. Kemudian dalam data tu juga dalam table 1, kita ada lead time dan juga quantity on hand. Okay, ini akan bantu kita untuk construct kita punya MRP table lah. You as an operation manager and with your team need to prepare the MRP for the next apa 10 weeks for each item and present it to your general manager as soon as possible. So awak kena sediakanlah MRP tu. Okay, 10 pada the next 10 weeks. Okay, 10 minggu akan datang. Apa plan awak? So awak kena tunjuk dekat bos awak lah. Okay, saya harap soalan tu jelas. So kita berbalik kepada MRP tadi. Dia kata tadi minggu ke berapa? Minggu ke berapa bang? 5, 8, 10. Okay. Minggu ke 5. Ni saya, kalau orang nampak tak saya ni? Saya dah buat lah sikit tadi ni. Minggu ke 5, minggu ke 8 dan minggu ke 10. Okay, saya highlightkan minggu ni. Okay, saya highlightkan supaya awak nampak. Minggu ke 8 dan minggu 5, 8 dan 10. Okay, faham eh? So dia ada 120 pada minggu ke 5. Minggu ke 8 dia keluarkan lagi 120 dan minggu ke 10 120. So maksudnya ada 3 minggu yang ada 120. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay. Boleh eh? So itu yang ada yang salah tu, dia tak buat benda ni. Dia buat minggu 10 je. Pada terang-terang kat situ dia tulis 5, 8 dan 10, trick dia. Sebab sebelum ni saya tak beritahu. Tapi awak baca sepatutnya awak lebih faham lah benda tu. Dan saya tak tahu awak rujuk mana-mana. Mungkin awak tengok YouTube yang senior-senior buat. Kemudian awak just follow saja. Tu saya tak tahu. Kadang-kadang kita ni orang kata biar menurut, biar berakal kan. Kalau menurut tu biar pintar. Tapi kita tak buat macam tu. Okay, baik. Kemudian kita tengoklah, kita dah atur 120 semua ni. Kemudian kita kena tengok juga yang step kedua, kita tengok project on hand kita ada berapa? Kalau dalam soalan tu. Project on hand kita untuk produk A berapa? Kosong. Kosong. Eh? Okay, lead time dia berapa? Satu. Seminggu. Okay, seminggu. Yes. So, kita akan buatlah 120. So dia tak ada barang dekat stok dia, kosong, kosong, kosong. So kalau tak ada, maksudnya kita kena order lah. So kita merancang untuk menerima plan receipt kita tu adalah 120 lah. Faham tak? Sebab lead time dia adalah seminggu, so kita akan order pada minggu keempat.
120. So kita akan plan order release. Maksudnya kita akan order pada 120 dan kita jangka dapat pada minggu ke 5. Okey, ni jelas tak? Jelas. Ha, okey, ini pun saya rasa senang je lah sebab saya dah explain benda yang sama lah. So minggu kita buat juga pada minggu ke 8 macam tu. So kita akan order 120. Minggu ke 8 pun kita dapat macam ni lah. So minggu ke 10 pun sama. Tak ada. So kita akan order seminggu awal 120. Okey, ini jelas lah untuk item A. Ingat ni item A dulu. Ingat tak item A ni? Boleh jelas eh? Boleh. Ha, sebab ada satu grup saja yang betul. Ha, semua yang lain salah. Jadi tak ada markah pun untuk jawapan lah sebenarnya. Ha, okey, so baik. Kita tengok pula pada minggu untuk item B. Okey, item B awak boleh rujuk. Awak kena rujuk tree structure. Untuk tree structure, bawah dia, okey, parent dia tu, kita ada apa? Parent dia. Ada item apa? Bawah A. D, C dengan B. Okey, 2D. Ingatlah betul benda penting tu. 2D lagi 3C. Okey. 2B. Okey, 2B. Ah, tu penting tu 2, 3, 2 tu benda yang penting. So kita item dia item D, item C dan juga item B. Okey, baik. Kita buat item B dululah sebab kita nak mudah kita senangkan A, B, C, D supaya tersusun. Katakanlah kita ambil item B. So perlukan 2 untuk hasilkan produk A. Kita perlukan berapa unit? 2 item? 2 item B. 2 item B. Yes, so kita buat item B dululah. Okay. Okay, item B tu kalau awak tengok. Okay, item B tu maksudnya dia merujuk kepada item A. Dia turun. Ha, nampak tak? So, minggu ke berapa ni? Minggu ke? Saya highlight kan supaya awak nampak. Minggu keempat, minggu ke 9. Oh, ingat dia reverse. Ha, kalau awak nak mudah faham, dia akan reverse. Okay, so ini yang kita jangka adalah pada minggu ke 10, item ni siap. So kita buat reverse tau, buat reverse. So item B ni tadi, dia sorry item A ni dia perlu kepada 2 unit item B. Betul? Ha. So kita kena buat 2 darab 120. Faham tak apa yang saya buat ni? Faham. Okay. So lepas ni saya nak tanya awak. Supaya nak tengok awak faham ke tak. So sama juga pada minggu ke-7, 2 darab 120. Pada minggu ke-9 pun sama, 2 darab 120. So dia akan jadi 240 lah. Okay. So ini akan jadi 240. So ini akan jadi 240. Okay, setakat tu jelas tak? Jelas. Okey. Sekarang kita dah buat ni. Sekarang ni kita tengok dekat yang second punya step. Okey, kita tengok project on hand. Project on hand dia ada berapa? Untuk item B. 20. Okey, ada 20. Okey, yang ketiga step kita tengok lead time dia berapa minggu? 2 minggu. Yes, kita ada 2 minggu eh. So ada 20 dekat tangan kita ni. So ada 20 kat tangan kita. Kita nak buat macam mana? Tolak. Okay, yes. Kita ada 20 kat tangan kita lah. So yang kurang berapa? 220. Tolak 20. So dia akan 20. Jadi berapa? 200? 20. So kita plan untuk receive lagi 220 yang kita akan order pada minggu ke berapa? Minggu kedua. Minggu kedua. Sebab apa minggu kedua? Sebab lead time dia 2 minggu.
Yes, okay, awak faham. Okay, so lead time dia 2 minggu. Okay, ni satu. So buat benda yang samalah. So dekat tangan kita dah tak ada apalah. Tu kosong. Kan? Jadi dia akan, kita akan order berapa? 240. 40. Pada minggu ke berapa? 5. Pada minggu ke 5, 240. Oh. Begitu jugalah untuk minggu ke 9. Okey, kosong, dah tak ada apa kat tangan kita. Kita order full lah 2. 40. Minggu ke 7. Minggu ke berapa? Minggu ke 7. 240. Okey, jelas tak? Untuk item B. Jelas, Encik. Jelas, eh? Okey, baik. Kita tengok pula item C. Kita rujuk balik yang tadi, soalan tadi tu. Item C. Item B dah settle. Okey, item C, dia berapa unit kita ada? 3. Yes, 3 eh. So, untuk siapkan produk A, kita perlu 3 unit item C. Item C eh. Okey, baik. Sama juga. Tadi dekat, awak tengok ni kaki dia balik yang saya warnakan ni dekat item A ni. So dia sama, dia mesti minggu yang samalah. Item B, item C dan juga item D. Dia bermula pada minggu ke-4, 7 dan 9. So kita letak sini lah. Item C ya. Saya naikkan sikit, nampak lagi. Okay, dia nak berapa tadi? 3. Yes, 3 darab 1, 2, 0. Itu dia akan jadi berapa? 3, 6, 0. Betul? Betul. So ini pun sama juga kita buat. 3 darab 1, 2, 0. Dia akan jadi 360. Sama juga pada minggu ke 9 ni. 3 darab 1, 2, 0. So dia akan jadi 3, 6, 0. Okey. Jelas setakat ni? Jelas, cik. Okay, sekarang ni kita tengok dekat item C. Okey, project on hand dia ada berapa? Kosong. Ada? Kosong, tak adalah. Betul. Okey, lead time dia berapa? 1. Lead time dia 1. Okey, kita pun tulislah. Okey, dia kosong. 1. Okey, baik. So, dia tak ada apa. Kita senanglah. So, kosong. So, kita plan untuk terima order 3, 6, kosong. Pada minggu ke apa? 3. Yes, 3, 6, 0. Ni pun samalah. 0, 3, 6, 0. Minggu ke? 6. 6, 3, 6, 0. Sama, 0, 3, 6, 0. 3, 6, 0 pada minggu ke? 8. Okey, jelas tak setakat ni untuk item C? Jelas, Jek. Okey. So, sekarang jelas. Ni kita dapat C, kita buat D pula lah. D pun sama, minggu ke 4 kan? 7 dan juga 9. Item D. Item D dia nak berapa untuk siapkan item A tadi? Tengok 2. Balik structure, 3 structure 2. Tadi. 2. 2 eh? Okay, so 2 eh? Sorry, dia nak minggu ke 4 eh? Ke 4, sorry. Minggu ke 4 kan? Sama minggu kan? Okay. 2 darab. Sama, dia dah siap ada kurang berapa lah. 1, 2, 4. Okey, ni pun sama juga. 2 darab. Okey, dah tulis siap cantik. Okey. Kemudian minggu ke 9, 2 darab 120. Okey, nampak? Item D ni. Jelas. Tak jelas bagi tahu. Sama je macam tadi kan? Okey, jelas tadi. Second step. Kita tengok project projected on hand dalam simpanan kita ada berapa? Dekat data table 1 tadi. 100. 100. Lead time dia? 1 minggu. 1 minggu. Okey, dia ada 100. Ni kenapa dia P? Okey, 100 eh. So, project on hand kita ada 100. So, kita tolak je lah. So, kita nak order lagi berapa? 140. Ya, 140 pada minggu ketiga. Ketiga, 140. Okey, ni dah tak ada, dah kosong, dah guna. So kita order lah sama 240 pada minggu ke-6, betul tak? 40. Ini pun sama, kosong.
Kita order full 240 minggu ke-8 240. Okey, item D. Jelas jelas tak? Encik nak tanyalah. Ya. Yeah. Maksudnya item D ni dia ikut item A lah. Lah, daripada tadi kan saya cakap. Yelah, B, C, D tadi dia ikut item. Urutan minggu dia ikut setiap item A lah. Untuk awak faham ni, awak saya cakap tadi, awak kena rujuk tree structure. Sebab tu saya kata awak tak rujuk tree structure. Mana yang yang tree structure tadi? Awak dekat soalan kat awak panjang ada soalan tak? Ada soalan. Awak tengok tree structure tu. Awak yeah. kena, awak nak buat MRP, awak kena rujuk tree structure. Baru awak faham benda ni. Kemudian awak tanya soalan, eh kena ikut ni ke? Bang, kita dah bincang sampai sampai dah nak habis ni. Saya keliru dia, sekejap maaf. Apa macam awak keliru kat mana? Awak cakap dengan saya. Ada. Benda ni bukan main-main, sepanjang kau dah berapa kali ambil. Aku serius aku cakap dengan kau. Aku pun takut kau. Yang orang lain tak apa, dia fail dia boleh ambil lagi sana depan. Kau jangan buat keliru. Itu je cerita. Kalau kau keliru, aku tak boleh nak tolong kau dah lepas ni. Sebab soalan MRP ni confirm masuk soalan final. Soalan terakhir. Kalau dan soalan dia ni tricky. Kalau atas kau tak buat betul, dia semua salah. Jadi senang kerja aku, memang kau daripada awal salah. Memang bawah aku tak payah check, memang kau akan salah. Itu cerita dia. Jadi kena faham betul-betul. Panjang. Tak apa, kau tak faham, kau tanya je. Baik kau tanya sekarang, kau jelas sekarang daripada kau tanya aku lepas habis final ataupun tengah dalam final. Aku nak nerang pun tak boleh lah. Cik macam mana nak buat, cik macam mana nak buat dalam final, memang aku tak tanya nak tolong. Tak faham, keliru, tanya sekarang. Kat mana kau keliru? Aku kawan-kawan kau yang lain pun keliru juga, cuma tak nak tanya. Tak apalah, dia orang boleh ambil lagi stand depan kan. Engkau tak boleh. Kau keliru kat mana? Nah, saya dah pesan daripada A, turun D, turun C dengan turun B tadi. Yes, okay bagus. Jangan keliru eh, yang lain pun sama eh. Yang lain dia tak nak bersuara, tak apa. Biarkan dia orang, saya tak peduli pun. Nanti stand depan dia orang kena ambil lagi. Masa exam baru menyesal. Allah, menyesal tak tanya Cik Amdi. Menyesal tak nak cakap, menyesal malu padan muka. Malu bertanya. Sesat jalan, padan muka. Tak apa. Biarkan mereka, biarlah labu dengan labi-labinya. Macam tu lah. Okay, baik. Next item. Item apa? Item E. Kita dah tengok tadi. Okay, rujuk balik kita punya tree structure tadi. Okay, kita dah settle dah eh. Dia punya parents tadi. Kita tengok children dia pula. Okay, 2B, 3C, 2D kita dah settle. Betul eh? Settle eh? Sekarang kita tengok dia punya rujuk tree structure. Kalau awak tak ada tree structure dekat depan awak tu, memang awak tak boleh buat. Awak takkan faham. Okay, awak tengok kita bawah dia ada apa? Item apa? Tolong baca kat saya. Item E dengan 2F. Lagi? Lagi. Satu level. Satu item level. E. Tengok. Yang lain tak ada, tak ada suara ke tak ada keinginan. Sorry lah, saya cakap tu terang je. Kalau korang tak teringin, saya pun tak ingin lah. Saya, korang boleh left je daripada kelas ni. Tak peduli pun. Setakat lah nanti tak ada lah. Jangan macam tu lah. Jangan awak lah nanti Cik Amdi tak. Saya tak peduli pun awak ada tak ada. Cumanya kalau gagal tu, jangan salahkan saya lah. Sekadar awak jangan buat untuk saya, buat untuk diri sendiri. Aku datang kelas ni aku nak faham. Saya boleh tolong setakat tu je. Kalau awak datang sini sekadar kan nak on bagi nampak aku hadir, lepas tu buat kerja lain, tak payahlah. Awak terus left je. Saya dekat sini, saya nak menolong orang, nak menolong korang yang untuk lulus. Itu cerita dia. Tapi kalau kau tak nak bagi kerjasama, kau cakap pun tak nak, kau belajar pun tak nak, tak payah. Tak payah, senang. Senang kerja. Okay, duduk sini, belajar dalam kelas ni. Sebab buat online sahaja. Takkan kau nak tekan button, ya cik, nak sebut D pun tak boleh. Tak payahlah. Corang je aku mengajar. Baik aku
ajar Alip seorang je lah. Yang lain semua gagal. Ambil balik semula sen depan. Sen depan baru terhege-hege. Bila aku ajar baru oh betul cik. Oh orang aku. Okey, saya tanya sekali lagi. Citeran dia apa? D, E dengan 2 F. Yes, kau seorang aje. Yang lain semua lantak lah. Lantak dia orang tak nak belajar. So kita ada item 1 E, 2 F dan 1 D yang panjang eh. Yang lain semua tu left lah. Sekejap, saya kalau tak nak dengar suara, saya removekan saja eh. Saya remove. Hafi ada Hafi? Ada Encik. Ada. Okey. Azid? Azid 2? Azid 3? Okey, dia dah left siap-siap. Bagus lah. Dia tak faham kan. Afiq? Dia memang nak gagal lah pun. Benda dia, dia tak tahu pun. Dia nak memang gagal. Afiq mana tu tuan? Ha? Afiq kau nak dia Afiq mana tu? Afiq mana? Apa dia? Tak dengar. Afiq mana tu? Afiq 3. Afiq Afsar. Ya, saya tuan. Ada. Okey, Afiq Hakimi. Saya tuan. Ada kan? Patricia ada. Saya tuan. Ada. Vilan Kumar? Kumalan? Vimalan? Ada tuan. Ada. Kugilan ada? Kugilan tak masuk kan? Okey, yang ni je. Nak keluar tak apa. Saya tak ada masalah pun. Kalau yang rasa memang dia akan gagal, apa, saya tak ada masalah. Dekat sini saya nak ajar orang yang nak belajar saja. Orang yang tak nak belajar boleh left. Tak ada masalah, tak ada isu pun. Gaji saya jalan macam biasa je. Okay, baik. Next, kita tengok the next level eh. Okay, saya harap bersama dengan awak tu adalah yang level tu. So, tadi kita ada E, 2F dan D. So, tolong bagi kerjasama awak. Sebab benda ni masuk final. Masuk final. Okay, kita tengok apa lagi kita nak senang. Item D lah eh. Okay, kita ada D, E dengan F. Kita pergi dulu item D. Je satu saja. So, kita tengok D ni dia atas dia apa parent dia? 2D. 2? Ha? B. 2? 2B. Yes. Dia rujuk item B eh. So, item 1D ni dia merujuk item B. Kita tengok balik item B eh. Okay, B dia turun dekat minggu ke berapa? Minggu kedua. Yes, minggu kedua. Minggu kelima. Minggu ketujuh. Okay, tengok eh, sebab saya takut skrin saya tak cukup. So kita ada minggu ke berapa? 2, 5, 7 ingat eh. Untuk item D. Nampaklah sikit eh. Dekat sini, betul tak? Dia turun sini. So berapa? 220. Betul? So kita turun je tulis sebab dia satu saja 220 lah. Nampak? Clear? Clear. Boleh follow saya? Boleh Encik. Boleh eh? Ni pening ni. Awak kena ingat betul. Okay. Kemudian minggu kelima pun sama eh? Dia jumlah sama kita tengok. Okay, 240 betul tak? Betul Encik. Kita ada 240. Okay, dekat sini. Ini ada tricky sikit eh. Awak tengok dekat sini dia sama. Minggu yang sama. Nampak tak? Okay. Jangan confuse. Itu item lain tak apa. Kita buat macam mana? Kita buat slash. Tadi berapa tadi? 240. Dia kata bahagi pula. Macam mana nak enter eh. Saya buat tambah. Senang eh. Saya buat item simbol tambah. Boleh faham eh? Maksudnya dia benda lain. Benda yang lain. So, ini satu. Okey, boleh faham situ eh? Boleh Encik. So dia turun daripada item B. Saya highlightkan untuk bezakan. Ni kena sama. Sebab dia sama. Okey, jelas eh? Okey, sekarang ni okey, item D ni dia akan ada perubahan eh. Tadi dia dekat ini 100 betul tak? 100.
Boleh saja awak kekalkan macam ni sebenarnya, tak ada masalah. Tapi kalau secara logiknya kita akan gunakanlah apa yang ada untuk fulfill dululah yang minggu paling awal, betul tak? Betul. Faham je lah tak maksud saya tu? Faham. Sama ada contoh barang kita ada dalam store kita ni kan. Barang yang kita ada dalam store kita, kita boleh je pakai pada minggu keempat, kita tak nak bagi minggu kedua. Tapi secara praktikal dia, logik dia, kan, kita akan habiskan dululah. Ha, so kalau awak habiskan pada minggu ni, dia akan ada sikit perubahan lah. So kita letak 100 dekat sini. So ni akan jadi berapa? 120. Ya, 120. So lead time dia? Satu minggu. Satu minggu, 120. Nampak tak? So bila dekat sini, kita kena adjust balik. Sini jadi kosong, betul tak? Betul. Ha. So ini akan jadi berapa? 240. Dan ini akan jadi 240. Nampak tak? Ha, ini pun kosong. So dia akan order 240. Sini pun akan jadi 240. Okey, ini pun akan berubah, nampak tak? Ini akan jadi berapa? 480. Yes, pandai. Ini pun akan berubah jadi 480. Ha, ini sama lah. Ini tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Ha, okey, cantik. Nampak, nampak tak cara dia tu? Nampak, Encik. Nampak. Okey, alhamdulillah. D kita dah. Kita dah settle. Okey, sekarang kita pergi tengok item apa pula. E lah. E satu saja. Kita buat E dulu eh. Lepas tu kita buat F. Boleh eh? Supaya kita ikut aturan tu lah. D dah settle. E pula. E ada berapa? Satu saja kan? Okey, mark dia siapa? Satu. D. Mark dia? D. Mark dia siapa? D. Ha, D banyak pula kan? D yang banyak ni. Tapi kita kena ingat, bukan kita kena tahu D mana yang kita ikut. Faham tak? Ha, ni yang confuse sikit ni. Dia D mana? Dia D yang satu lagi tu. Bukan D yang apa? Yang satu tu. Kan ada dua D kan? Kita kena ikut parent dia. Ha. Okay. Sekejap saya tunjuk kat awak eh. Okay, kita tengok. Kan D kan? Okay. Saya, D kan ada dua. Satu yang kalau awak tengok dekat, kalau awak awak rujuk dekat tree structure tu. Okay, dia kan ada dua D. Faham tak? Satu yang ada 2D. Satu yang ada D. E yang kita nak buat ni dia rujuk yang ada 2D. Faham tak? Faham. Faham eh? Dapat eh? Okay, so sekarang kita pergi kepada E. Kita pergi kepada E. Dekat bawah ni kita tengok yang mana yang ikut yang 2D tadi tu. Minggu ke berapa? Siapa boleh beritahu saya? 6 dengan 8. 3, okey betul. 3. Kita highlightkan eh. 3. 6 dan juga 8. 8. Betul eh? Ah, yang tadi dia satu saja kan. Dia ada, sorry, ada tempat lain kan. Yang ni yang minggu pertama, minggu kedua dan dia campur dengan minggu ni. Ah, ingat eh. Eh betul ke ni? Ah, betul lah. Betul je. Betul eh? Okey, baik. Tadi dia dia nak berapa? Ada 1 2 3 apa? Dia nak berapa? Satu. Dia nak berapa? Apa? Satu sajalah. So kita ambil direct je lah eh. So dan ni 240, kita turun pun 240 eh. Okey, ini kita nak berapa? 240. Yes, pandai-pandai. Kau dah dah faham. So saya, untuk kita lebih faham, saya tak buat 480. Saya buat 240 tambah 240. Faham kenapa saya buat macam tu? Faham, Encik. Sebab dia dua item. 240 campur 240 lah. So dekat sini pun 240. Sebab yang masuk 240 tu je. Bukan kita ambil dua-dua item tu. Nanti kita tengok nanti supaya faham. Dia akan berubah juga, cuma nak bagi awak faham. 240. Okay. Biar macam ni dulu eh. Kita biar sebab nanti ada perubahan kan.
Okey. 240, 240, 240 yang merujuk item D tadi lah. Okey, kita rujuk balik tree structure tadi. Tree structure tadi. Tree structure tadi D tu dah settle kan. Okey. Sorry, E tadi. Kita tengok yang E kan ada dua E tree structure tu. E ni dia mengikut satu D yang tadi. Nampak tak? Nampak. Nampak eh? Okey, dia ada satu saja tapi dia ikut yang satu lagi D tu. jadi kita kena ikut yang D yang tadilah. Yang tadi tu dia satu sahajalah. Okey, yang mana tadi? Minggu yang mana? Minggu pertama. Minggu pertama eh. Ni saya buat color lain lah supaya awak jelas. Kuning kita letak oranye lah. Okey, ini 120. Lagi? Minggu keempat. Minggu keempat. Minggu keempat betul eh. Okey, kita letak warna oranye eh. Berapa ni? 24. 240. Okey, kemudian minggu ni sama kan, ingat tak? Ni dia minggu. Tambah 240. 240. Yes. Okey, ini kita kekalkanlah warna dia ni. Lepas tu lagi satu. Tak adalah. Tak ada. Je. Satu, dua, tiga lah. Tiga minggu sajalah. Kan? Betul. Okey, so ada kat sini. So sekarang ni yang terlibat minggu satu, minggu ketiga, minggu keempat, minggu keenam dan minggu ke lapan. Okey. Kita tengok second pula. So kita dah tentukan ni step kita. Kita tengok projected on hand inventory. Berapa kita ada? 500. 500. Okey, banyak tu 500. So kita buat. Okey, kita ada 500 kat sini. Kita cuma perlukan 120 pada minggu pertama. So baki dia berapa? 380. 380 eh, betul eh? Okey, 380. Betul ke ni? So, jadi kita perlu order ke tak? Tak perlu. Tak perlulah sebab dah cukup. Lebih lagi. Jadi kita tak, kita dekat plan receipt kita tak payah order apa-apa lah. Kosong lah. Faham tak kat sini? So kita pergi lagi. Okay, minggu ketiga ada barang nak terima. So kita ada berapa baki tadi dalam tangan kita? 380. Kita cukup. Okay, cukup ke tak? Cukup. Cukup lah. So baki dia ada berapa? Cuba kira saya. 240. Berapa? 140. 140. Okey. Okey, sekarang ni cukup ke tak nak nak ni 240? Tak cukup. Sekejap, apa ni? Yes, error. Alamak. Okey. So tak cukup. Bila tak cukup, kita kena buat apa? Order lagi. Order lagi. So berapa kena order? Kita terkena tolak 240. Tolak yang kita ada 140. So kita kena sorry, kita buat sini. Ini yang kita ada 140. So kita plan receive adalah 240 tolak 140. So berapa? 100. So, kita kena order lagi 100 pada minggu ke? 3. 100. Okey, cantik. Lagi kita ada lagi kat tangan kita. Tak ada. Yalah, kosong lah. Jadi kita kena order lah sebanyak berapa? 480. Pada minggu ke? 5 lah. Okey, ini pun sama. Kosong dah tak ada kat tangan. Ada 240 kita kena order. Okey, 240 untuk item E. Okey, faham tak? So item D dengan E ni dia ada macam confusing sikit, tapi kalau awak boleh faham, alhamdulillah. Okey, setakat ni. Okey Encik. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak confuse, tak apa, tanya je, tak ada masalah. Saya akan explain bagi at least sekurang-kurangnya korang puas hati masuk kelas ni, korang faham. Itu yang saya nak. Okey eh. Kita pindah ke item F pula eh. Boleh okay, baik. Okay, item F. Item F, kalau awak tengok,
Okay, kita dekat, kita settle yang F tadi tu. Yang level nombor 3 tu. Ada E, ada 2 F. Betul tak? Ada 2 F. Dekat bawah yang level 4 pun ada 2 F. Tapi tak apa, kita settlekan dulu yang yang bawah D tu, yang ada 2 D tu. Faham tak? Level 3 dulu. Faham tak? Kita settlekan that. Level 3 dulu eh. Maaf cik, nak tanya. Untuk item E yang minggu ketiga tu, plan receipt dia berapa cik? Macam mana? Kali lagi? Yang order 100 tu. Untuk item E pada minggu ketiga tu, dia punya plan receipt dia kosong ataupun berapa? Plan receipt dia? Siapa tanya ni? Siapa tanya? Afi. Afi, okey. Tak dengar kot tadi. Okey kawan-kawan, siapa yang dengar? Afi tanya, apa kita tak order ke apa minggu ketiga tu? Masih cukup. Sebab apa? Sebab masih cukup. Yes. Tengok Afi, awak tengok projected on hand. Projected on hand. Ni kita ni. Okey, ini kita ada 500. Kenapa dia tak lekat ni? Dia hilang tadi encik. Dia hilang tadi eh? Okey. Macam ni Afi, awak tengok sekali lagi seulang. Projected on hand kita ada berapa Afi? 500. 500. Maksudnya dalam store kau tu ada 500. Kau faham tak? Kau ikut tak? Okey, sekarang ni dia nak perlu pakai 120. Kau faham tak? 500 tolak 120. Cukup ke tak cukup ni? Cukup. Yang minggu pertama tu cukup. Minggu pertama tu cukup. So kita dah pakai 120. Jadi kalau cukup, kita perlu order lagi ke? Tak perlu. Tak perlulah. Dah barang ada lagi banyak lagi. Kena order tambah apa. Jadi kita tak buat order. Sebab tu kita tak ada plan receive dan kita tak ada plan order release. Kau faham tak situ? Rafi, apa Hafi? Faham cik. So sekarang ni kita tak order apa-apa lah. Kosong lah. So kita pergi kepada minggu ketiga. Minggu ketiga tadi soalan awak. Berbalik kepada soalan awak. Kenapa kita tak order? Awak ada jawapan ke belum? Hello Hafi? Dah ada. Disebab ada baki lagi. Yang mencukupi. Yes. So kita ada baki tadi, kita dah pakai 120 kan. So baki tadi 380. So kita bawa pada minggu ketiga ni. Yang minggu ketiga kita just nak 240 saja. So cukup ke tak cukup? Cukup. Cukup lah, lebih lagi. So kita lebih tadi, kita kira tadi kalau awak tengok ni ada lebih berapa? 140. 140 kan. Jadi kita perlu order tak? Tak perlu. Tak perlu, kosong lah. Plan receive tak ada lah. Faham tak? Faham cik, faham. Okay, bagus. Jadi tak apa, Hafi awak tanya, at least hari ni awak faham kenapa. Kalau awak buat-buat faham, susah. Okay, pada minggu keempat Hafi, saya tanya awak lagi. Okay, kita barang nak keluar 240. Dalam store kita ada berapa? 140. Okay. Sekarang kita nak order ke tak? Kena order lagi 100. Yes. Pada minggu? Pada minggu ketiga. Yes. Sebab apa minggu ketiga? Sebab lead time dia seminggu. Yes. Sekarang confused ke tak confused? Alhamdulillah tak confused. Macam tu je cerita dia. Okay. Jelas kan? Macam tu cerita dia. Okay, so benda yang lain pun samalah. So dia dah habis dekat sini, kita order macam biasa. Okay je lah, saya pergi ke item F eh. Boleh eh? Boleh tak boleh? Boleh eh? Okay, boleh baik. Sekarang ni, kita nak pergi item F. Okay, pertama kita kena rujuk tree structure kita lah. Item F. So item F ni, dia sama macam item E tadi. Dia ada dua
yang dia follow. So kita settlekan dulu yang level 3 children dia tadi tu. Okay, yang ada 2F. 2F dia rujuk 2D. Okay, boleh nampak tak? Ke saya nak tunjuk? Ke tahu? Boleh. Level 3, kita ada A tu sebagai level 1 lah. 2D, 3C, 2B tu adalah sekarang level 2 kita. Sekarang kita nak settlekan level ketiga. Yeah. Okay, D dah settle, E pun dah settle. Sekarang kita nak pergi level 3 punya F dulu, 2F. So 2F ni, atas dia mark dia siapa? 2D. Yes, 2D. 2D eh. Kita ambil tu dulu. Kita ambil tu dulu lah. 2F merujuk kepada 2D. Ingat tu eh. Ingat dia punya mana satu nanti. Kalau tak nanti kita confusing. Sebab tu saya warnakan tadi tu. Kita warnakan. So dia kata 2. Nampak dekat E ni. Kita tadi rujuk ke D. D dekat atas ni. Mana satu kita rujuk kita tadi. Rujukkan kita tadi. 2F. Tu beza dia. Sorry, 2D kan. 2D dengar eh. Kita ada satu. Kita ada minggu ke berapa? Minggu ke empat. Empat. Tujuh. Kita ada minggu ke tujuh. Kita sembilan. Ada minggu ke sembilan. Betul tak? Betul tak ni? Betul. Okay, so dia rujuk kat sini. Saya warnakan lah. Warnakan warna kuning. Warna kuning. Dua nak senang beza tengok dua je. So minggu yang ni lah dia turun. Kemudian dua pun sini pun sama. Kuning. Betul? Ini pun kuning. Betul lah eh? Sebab dia dua kan. Kita nak cam dia tadi lah. Okay, so dia turun dekat D ni minggu ketiga. Minggu ke-6, minggu ke-8. Ini kita turunkan kepada F tadi. Nampak eh? So F tadi dia berapa tadi? Kuantiti dia? 2F. 2. So kita darab 2. 2 darab berapa? 240. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak je. Okay, kalau nampak saya teruskan. Ada yang pening lagi? Boleh tahu saya ambil macam mana? Awak kena faham tu, nanti ada lagi satu. Alamak, bateri saya pasang di atas. Thank you.
Yeah. Okay, sorry, saya pasang kabel bateri kong. Okay, baik. Kat mana kita tadi? Item F, betul tak? Betul, tuan. Kita dah turun dah daripada D. So 2F. So maksudnya 2 darab lah. So sekarang ni dekat sini pun kita kena darab 2 darab 240, jangan confuse dua darab 240 dulu sebab kita ambil satu item tu saja. Kemudian dekat sini pun sama, kita kena 2 darab 240. Okey, settle. Faham kat sini eh? Faham. Okey, sekarang kita balik semula. Tadi kita ada dekat bawah tu parent sorry children yang terakhir level 4. Kita pun ada 2 F. Betul? Betul. Boleh follow tak? Ke awak boleh. Ada kan? So dia ikut yang mana tadi kita nak cam, dia ada 1 D saja. Dia masih rujuk tapi 1 D. Dekat mana 1 D ni? Okay, kalau awak tengok ni dekat 1 D ni dia dekat sini. Nampak tak? 1 D je kan? 1 kan? 1, so dia dekat sini minggu pertama. Saya buat warna oranye lah warna oranye. Lagi mana? Yang ni kan? Lima. Minggu keempat. Okay, boleh cam eh. Lagi satu, minggu yang sama ni. 7. Okay, minggu ke 7. Betul eh? So ada 3. Ingat eh, 3 eh. So 1, 4, 6. Betul, dia turun kat situ kan? Betul tak? Okey. 1. Okey, 1 120. Dia nak berapa tadi kalau F tadi tu? 2 juga. 2. So kita kena darablah 2 darab 120. So dia akan jadi 240. Okey, kemudian tengok ni pula. Okey, dia ada 240. So kita darab 2 darab 240. Sama berapa? 480. Sama? 480. Okey. Kemudian ni sama. Dia sama kan? So kita buat tambah lah. Okey. Tambah 2 darab 240. Okey. Betul tak? Okey. So ada 3 juga. Okey. Jelas tak ni? Nak susun tu dulu. Jelas. Okey. Sekarang ni. Okey. Sekarang ni. Kita tengok inventory kita. Inventory kita ada berapa? 300 untuk F Dia punya lead time dia berapa? 2 minggu. 2 minggu. Okey, baik. Kita tengok yang minggu pertama kita. So 240 dengan 300. Kita ada 300 ni. Barang yang perlu yang nak dikeluarkan 240. Cukup ke tak cukup, Afi? Cukup je. Cukup. Jadi perlu order ke tak? Tak perlu. Pay order lah. Okay, baik. Sekarang kita tengok minggu ketiga. Sorry, ni kita dah tolak. So tolak 240 dia jadi berapa? 60. Kita dekat tangan kita ni pada minggu ketiga kita bawa 60. So perlu order ke tak ni? Perlu. So tadi ni berapa? 2 darab 240 dia akan jadi 480. So yang ada cuma 60. Jadi kita kena order berapa? 480 jadi berapa? 420. So kita kena order 420 lah pada minggu ke apa ni? Minggu pertama. Minggu pertama 420. Okay. So minggu keempat pula ada dalam tangan kita. Tak adalah, dah habis. So kita kena order lagi 480 lah. Pada minggu ke berapa? Dua. Okey, pergi pula pada minggu keenam pun sama, dah habis, dah tak ada. So total berapa tu? 960. Yes, 960 Congak-congak je. So kita order pada minggu keempat 960.
Okey, sama juga. Ini pun sama, dah tak ada kat tangan. Berapa kita nak order tu? 480. Pada minggu ke 6, 480. Habis. Ah. Faham ke tak faham? Faham. Faham tuan. Boleh buat ke tak? Boleh. InsyaAllah eh. InsyaAllah mudah-mudahan boleh buat lah. Okay. Dia okay. Dalam soalan exam, dia tak sesusah macam ni sebenarnya. Biasa dia bagi satu saja. Tujuan saya buat ni supaya awak faham. Biasalah kita ni memang kita training memang susah, tapi jawab tu mudah-mudahan bila kita dah susah. Jadi kalau datang kita senang tu, kita boleh buat lah. Betul tak? Saya tak expect dia akan keluar macam ni. Okay, tapi biasa dia keluar satu tu. Tapi kalau awak dah faham ni, insyaAllah yang apabila dia datang kepada awak tu, senanglah nak jawab soalan final. Okay, macam tu setakat tu. Ada soalan nak tanya? Saya nak ajar ni je sebenarnya. Tak ada. Encik dah faham. Okay eh. Okay, final kita bila? Dah tengok belum? 9. 9 bulan eh? Kau berapa eh? Saya pun tak tengok lagi ya. Jadual final kita. Dah tengok belum? 9 hari bulan 6 cik. 9 hari bulan 6 eh. 9. 8.30 sampai 10.30. Oh pagi eh. 9 hari bulan 6. 9 bulan saya dah ada. Saya dah ada. Saya dah ada insyaAllah. So dekat mana ni? Dekat Dewan. Oh dekat Dewan. InsyaAllah lah saya cuba datang lah. Alamak hari Ahad ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita awak punya final 9 Jun hari Ahad. Okay, 8.30. Jangan kau tak datang pula panjang. Panjang, kau ingat tak ni? Kau jangan tak datang. Dah catat, dah catat, dah catat. Dah catat ke alam ke apa ke, kena datang. Jadikan tu pelajaran kita lah. Ni saya boleh share dengan dia orang lah supaya tak dia orang ambil tiba lah eh. Apa panjang eh? Boleh? Encik, boleh je. Boleh eh? Okay. Sebab apa panjang hari tu dia gagal bukan. Saya rasa bukan dia tak boleh buat. PB semua okay kan panjang masa tu kan? Betul. Cumanya dia tak datang final. Tu je. Saya rasa kalau dia datang final insyaAllah dia boleh buat. Boleh lulus. Tak payah ambil kali ni. Itu je. Bukan salah. Sikit je tak masuk final. Tu je. kan? Jadi kena ambil sekali. Jadi supaya jadi iktibar untuk kita semualah. Pengalaman kawan kita ni. Jadi kita kena hadir lah. Buatlah macam mana usaha. Tidur kat Dewan ke. kan? Kalau tak boleh bangun ke apa. Tidur kat PI ke. Tak boleh nak bangun. Saya nampak sekejut kan. Tentulah. Supaya kita boleh datang lah. Paper kita tu eh. Okay. Dan soalan awak boleh rujuk eh. Awak boleh rujuk soalan final. Saya rasa saya bagi eh. Yang lepas-lepas punya. Ada tak dalam saya punya group tu? Dalam group description tu, saya dah share tau. Kalau siapa yang tak tahulah, saya tulis soalan final. Dalam tu ada link. Link tu dia akan bawa awak ke arkib peperiksaan akhir politeknik. Awak boleh rujuk kat situ. Soalan ni sebenarnya, dia punya orang kata apa? Bukan soalan yang sama. Dia punya, apa orang kata? Background soalan tu sama. Contoh soalan ada yang keempat tu, MRP. Dia sama je MRP. Cuma apa yang dia nak tanya tu berbeza lah. Tapi contoh macam dia suruh awak construct MRP, sama je dia suruh construct MRP. So that's why nasihat saya, awak cubalah. Cuba buat soalan final tu sendirilah. Cuba buat bincang dengan kawan-kawan. Dapat jawapan sama ataupun tak. Kalau tak faham, boleh tanya saya, tak ada masalah. Kalau awak tak tahu nak buat. Okay? Boleh tak? Boleh. Itulah. Ada soalan lagi nak tanya saya? Berkaitan kita punya subjek. Finalnya itulah saya beri
boleh bagi tips kat awak, tolong buat soalan final yang lepas-lepas. Set yang lepas ke, dua set lepas ke, silap bulan, tuan-tuan dapat soalan yang sama. Jadi soalan yang final ni bagi saya buat soalan lepas je. InsyaAllah lah boleh buat. Dan saya haraplah 11-11 orang ni boleh lulus lah. Yang hadir ni, yang tak hadir tu bagi saya dia tak nak bantu diri dia lah. Jadi kalau dia tak nak bantu diri dia, kenapa saya nak bantu pula? Kan? Okay, jadi saya harap awak lulus, berjaya dan dunia dan akhirat lah. Jadi saya sebenarnya, saya sekali lagi lah saya nak terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama dengan saya sepanjang kelas. Dan kalau saya ada terkasar bahasa, mungkin awak tak berkenan dari segi apa cara saya mengajar, cakap saya ataupun perlakuan saya minta maaf lah. Tujuan saya satu je, untuk kebaikan awak, untuk mengajar. Tu je, bukan niat untuk menjatuhkan awak, jauh sekali nak menghina awak. Cuma saya nak encourage awak untuk subjek ni. Hati kena kental sikit lah. Awak pun dah semester 6 kan, dah semester 5-6 kan. Jadi lepas ni awak akan menempuh alam apa, intern, pekerjaan. Jadi hidup ni keras. Jadi kalau kita ni lembek, orang cakap sikit pun kita dah apa, hard feeling habislah. Okay, jadi saya doakan lah, akhir kata daripada saya doakan semua berjaya lah dunia dan akhirat. Kalau terjumpa saya kan, tegur lah. Mungkin saya kenal, mungkin saya tak kenal. Tapi saya yakin lah awak kenal saya. Kalau dah berjaya ni, ingat politeknik balik. Okay, baik, sekian daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.